Universitas Sam Ratulangi merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Sulawesi Utara dengan status akreditasi A. Dengan berbagai macam prestasi, Universitas Sam Ratulangi menjadi salah satu perguruan tinggi mandiri serta menjadi unggulan di wilayah timur Indonesia. Demi mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran Universitas Sam Ratulangi, didukung oleh berbagai macam sarana pendidikan yang representatif. Di antaranya, perpustakaan, laboratorium terpadu, fasilitas olahraga, perbankan, pusat kewirausahaan mahasiswa, unit layanan internasional, serta pengembangan yang begitu pesat pada sarana teknologi guna menunjang proses pembelajaran Universitas Sam Ratulangi. Menjadi seorang farmasis adalah cita-citaku. Membantu banyak orang adalah kewajiban pekerjaan ini. Tapi itu tidak mudah. Semua dimulai dari program studi farmasi Universitas Sam Ratulangi, tempat di mana saya belajar. Selamat datang di program studi Sarjana Farmasi FMIPA Universitas Sam Ratulangi, Manado. Program studi Sarjana Farmasi FMIPA Unsrat didirikan pada tahun 2007 berdasarkan surat keputusan dari Rektor Universitas Sam Ratulangi, Manado. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2020, program studi Sarjana Farmasi telah menghasilkan 578 lulusan yang tersebar di berbagai instansi, baik di pemerintah maupun di swasta di seluruh Indonesia. Program studi Sarjana Farmasi didukung oleh 24 dosen, di mana 4 orang bergelar guru besar, 2 orang bergelar doktor, dan 17 orang bergelar magister, serta 1 orang dosen sedang menempuh studi S3. Semua memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga masing-masing dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Program studi Sarjana Farmasi Universitas Sam Ratulangi telah menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk masuk ke dunia kerja. Dengan dibekali oleh ilmu dari pengajar yang sangat berkompeten, lulusan farmasi Unsrat dapat bersaing dan menunjukkan kualitasnya langsung kepada masyarakat. Berhenti diukir oleh mahasiswa program studi farmasi, tidak hanya di tingkat universitas, namun juga di tingkat nasional. Sebagai bentuk nyata penerapan tridharma perguruan tinggi, program studi farmasi juga rutin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari penyuluhan, pemberian informasi obat, penelitian lapangan, bahkan sampai kegiatan pengobatan gratis yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Halo semua, saya Yuni Aristani Rungkumus
Hasan, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya alumni Farmasi Unsrat angkatan 2009 dan saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sejak saya berkuliah di Farmasi Unsrat, saya mendapatkan berbagai macam pengetahuan, ilmu, bahkan etika yang diajar, sehingga saya dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan dapat bertanggung jawab ke masyarakat sekitar. Pengalaman yang saya dapatkan selama berkuliah di program studi Farmasi Unsa, saya dipertemukan dengan dosen-dosen yang luar biasa yang begitu ikhlas dan tulus membagikan ilmunya kepada para mahasiswanya. Semua keunggulan ini menjadikan program studi farmasi Universitas Samratulangi sebagai salah satu program studi farmasi terbaik di Sulawesi Utara. Untuk itu, saya percaya dengan menjadi mahasiswa program studi farmasi Universitas Samratulangi dapat menghantarkan saya menuju cita-cita menjadi seorang farmasis yang berkualitas. Satu kata, satu hati,